Ali Hasan Al-Azhari ambek Abu Mansur Al-Maturidi. Kon kurung tak jak konsep nang ngene. Pedaran Mu'tazilah. Tentang sifat wujud. Siti Jenar ngomong nak kon kepengin neru rupane Allah ndelok Siti Jenar. Nah, iku tekan di Jabariyah. Maren mate awak. Karek kon ngartekno sapa? Ngartekno innalillahi. Ya maren meneh kon langsung dikubur. Ya wujudnya kuwi. Apa karena kon ngartekno aku kok ngerti swarga to? Ya wis iku wujude. Iso digampangno karo angel. Kuwi ngomong angel iku ono nang ndi? Bodoh iku nang ndi? Pintar nang ndi? Gampang nang ndi? Loh, angel gampang pintar iku nang ndi kabeh sih? Asline nang ndi iku? Ono apa ora? Nek kowe gak iso ndelok Allah, berarti kowe gak iso ndelok umurmu dhewe kan? Gak iso ndelok warna hidupmu sendiri. Dan kita ini seogok apa sih? Apa iso disebut sesuatu kita? Kenapa kau was-was? Kalaupun bisa disebut sesuatu, berarti kita tajali dari Allah tak akan pernah menyiksa dirinya sendiri kan? Hidupi pengetahuanmu dengan itu. Maka iyakah neraka akan menyiksa Allah? Neraka itu makhluk bagian dari Allah atau tidak? Tidak dok. Nah, kenapa engkau dapatkan neraka itu bagian dari dirimu? Kalau pengetahuanmu Allah, apakah iya neraka itu menghampiri? Aneh aja. Aneh. Ben bingung lah wong sing sobo masjid iki bingung. Saking kewedhen. Makanya sudut pandang pemikiran seorang sufi dengan seorang yang awam beda. Datang lanang masjid, kok niku wong apik-apik kok gak teko nang masjid. Ya wong sufi di masjid itu tempatnya orang buruk. Anak api lah aku nang masjid. Mergo nang masjid iku tobat. Mergo elek. Anak api rasa nang masjid apa-apa sih? Mung wis api. Anak kon kumpul nang masjid berarti kon kok elek. Malah kawali sare nanti lho. Ya padha karo ngono. Nek wong syariat kulino, menyuruh orang sholat itu pahalane gede. Iya toh? Anak wong sufi keliru, menyuruh orang sholat itu dosa besar. Ngamuk wong syariat. Lah wong lagi tahiyat di kondok rokok. Ya itu kok rokok. Ya dosa gak? Ha pikirane syariat kan, eh sholat subuh. Ayo dan sholat. Nek pemikiran kebaikan itu ngentar dulu orang sufi sampai orang awam beda. Wong apik ku kudu saka masjid. Wong sufi, wong elek kudu saka masjid. Mergo elek kuwi deke kudu tobat nang masjid. Ngono, menyuruh orang sholat pahala gede. Wong sufi menyuruh orang sholat dosa besar. Apa? Wong lagi tahiyat kok. Dukun tuku rokok. Makanya kok diisi nak orang murid didelok konteks keyakinan dan niat wujud tersebut. Aja kesusu memfinisi orang sebelum tahu hujah daripada omongan ini. Beda. Maka lakukan apa yang kamu lakukan. Aja rumangsa iso ning rumangsa iso. Rumangsa nak kon iku mlebu neraka apa rumangsa kowe iki nak mlebu swarga. Rasake dhisik teko sifatmu to. Sifat perasaan batin. Masyaallah. Saiki rasa iki digawe rumu ae. Nek kon mambu iki ora rawon, kira-kira pikiranmu iku nang ndi? Rawon to.
Lah kon lapo mambu duren iku mikir lapo niku. Nek aku niku mikir no rawon niku ora mikir dhisik karena mambu rawon kuwi kowe iso ngomong rawon. Aku niku iso mambu rawon kok mangane duren. Sing pinter iku sapa ta iki? Iya. Gampang kok mlebu swarga. Iya masuk. Sebetulnya mudah. Mlebu swarga itu mudah. Nek ngerti. Loh, makanya kan orang nganggu mantra di dunung loh. Nah ini nih kohon dikongkon budal kaji, nak durung kaji pikiran lebih bingung gak? Kohon kurung tahun nang Jakarta, kohon nang Jakarta pikiran lu apa bis? Bingung gak? Tapi kalau umum simpel budal-budal Jakarta itu gak bingung gak? Mergo apa? Wis ngerti informasi Jakarta kan? Mung dikongkon belajar ilmu ning ngerti informasi ben ra bingung. Padahal yo kabeh wong nglakoni. Tapi kenapa do bingung kabeh? Karena ora ngerti Jakarta. Ono wong do akhire golek sangu 100 juta sak miliar gawe urip nang Jakarta. Nek gak sangu akeh gak iso urip. Tapi ono wong sing sangune siti 3 juta wae iso nang Jakarta. Masih ora oke. Karena apa? Karena ngerti Jakarta kan. Gak usah kakean sangu, pokoknya anggar ngerti Jakarta arunggon-gone. Kenapa kok wong iku sangune akeh kudu nang Jakarta? Karena ora ngerti Jakarta was-was artine. Artine apa? Oke ilmu. Ojo oke yang mau. Nek kon ngerti ilmu ini mesti selamat. Tapi nek kon amalan toto oke gak ngerti ilmu ini kon cek kesasar. Podo karo kon sange akeh sangune jujuke nang ndi sih nang Jakarta. Bingung amun bingung. Bal amalin bigoirin ilmi zambun kabiru nglakoni amalan guru ngerti ilmu ini dosa gede. Al ilmi bigoirin amalin ngerti ilmu ini gak diamalke dolalin sate sesat sing nyata lho. Dua-duanya ini harus imbang antara zikir, wirid, warid, dan ini karomah rumus zikir tok karo warid sama dengan akhlak zikir, warid, amalan dan ini karomah zikir, warid, amalan, ilmu dan ini hidayah cak lo ngono sampai teko bidayah sampai teko inayah ono rumus-rumus akhirnya dipertaruhkan amalan sing biyen-biyen dadi nenek. Yo kowe loyo akhire nang serat linglung. Nang serat Sunan Kali Joko nang kakean iki. Kakean kelo ngene kok akhire sperma muntah. Linglung. Ngadeke gak iso dengkul plotekan.
yang ngerti kawur lu gak diamal lu bingung ini aku kan ngiling-ngiling kenapa dikon ngiling-ngiling lu apa anak gus ibadah ngiling-ngiling lu bejone wong kang ngiling cilakane wong kang lali ya bejo kan ngiling ini mau lu masih sing kaji peng 8 peng 10 ciloko nak dek turu lali. Nah, lewat seragam. Lewat. Makanya ngaji nak ngene iki hati-hati. Libi kedua itu ngaji singkat nek api kon jadi mulia nek kadung elek kon kafir di sini luwi kafir di sini hati-hati waduh disesat lo tenan kalau gitu karena sesungguhnya Allah itu akan menyaring semuanya sopo sing luwe hak ngenal aku. Kayu, tadi gak boleh. Tipis, tambah larang lagi aneh.